Salam santun pagi. Berjumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Dan tentunya mendapat keberuntungan dari setiap pekerjaan Anda, dari setiap langkah Anda ya. Amin. Manfaat budaya untuk kita. Apa sebenarnya manfaat budaya untuk kita? Apa sebenarnya manfaat dari suatu budaya bagi kita? Apa sebenarnya manfaat misalkan ada gua dahulu yang ditempati orang-orang dahulu? Seperti di kalau di pada larang tuh ada gua pawon. Kemudian ada gua apa lagi ya? Sebelah sana gua Sang Hyang Koek. Kemudian apa manfaat sebenarnya situs-situs? Apa manfaat sebenarnya bangunan-bangunan peninggalan dahulu? Apa sebenarnya manfaat ya peninggalan-peninggalan dahulu untuk kita sebenarnya apa manfaatnya? Kalau menurut saya ya, agar eksistensi kita tetap lestari. Gitu ya. Kalau menurut saya, jadi manfaat budaya untuk kita itu agar eksistensi kita tetap lestari. Keberadaan kita tetap lestari. Ketika kita meneliti itu budaya, ketika kita meneliti peninggalan-peninggalan dahulu, ketika mengolah, kita mengolahnya dengan sebenar-benarnya, itu akan membuat eksistensi kita lestari ya. Itulah manfaat budaya untuk kita ya, agar eksistensi kita tetap lestari. Kita jaga budaya ya, karena itulah kekayaan kita. Amin.